Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Bos lagi asik lihat pemandangan sama Henny. Eka mah mending dari atas, ah lebih kelihatan semuanya. Oke tempatnya. Eh, ada orang lagi syuting. Wih iya. Yuk. Sekalian gue juga minta tanda tangan sama bintang sinetronnya. Tapi jangan lama-lama, Hen. Stop. Oke. Syuting kita lanjutkan besok. Break. Kalian berdua pemain yang dikirim dari agensi Jakarta ya? Bukan, Pak. Kita kebetulan lagi liburan di villa dekat sini, oh. Terus lagi jalan-jalan di taman ini. Bang. Ini ada anak-anak nih. Boleh dilihat nih. Waduh. Penampilan kalian berdua ini oke buat jadi seorang model nih. Kebetulan saya juga sering membuat, selain membuat sinetron, sering juga kami mengerjakan pembuatan iklan. Iklan, Hen? Pak, kalau kita sih mau aja, Pak. Tapi kan kita tinggalnya di Jakarta, Pak. Itu malah pas. Kebetulan sekali kami ini sedang ada lokasi di daerah Puncak. Tapi untuk pembuatan iklan itu nanti, iklan permen itu. Iya, di Jakarta. Lokasinya di Jakarta semua. Gimana? Kalau gitu sih, boleh, Pak. Tapi memangnya kita berdua bakal kepilih jadi model iklannya, Pak? Sekarang gini aja deh. Kalian nanti saya hubungi ketika mau casting. Nah sekarang nama dan nomor telepon kalian tinggalkan sama istri saya. Oke. ID dan ini yang jelas, Hen. Terus. Nomor teleponnya jangan lupa. Nomor teleponnya 86. Kalian mujur banget ya. Baru rekreasi sekali ke daerah sini langsung jadi model iklan. Itu namanya hoki, Om. Ngomong-ngomong tas gede udah dibawa semua belum ya? Udah kayaknya. Om tinggal ngambil handphone sama barang-barang kecil lainnya. Udah, tasnya tinggal di sini semua. Nanti biar Jun yang masukin ke mobil. Oke, ya. Jun, titip ya. Gua mau ngambil nitip-nitip. Pas, sekalian. Aji mumpung, dasar. Udah, Bos. Eki yang mau naikin deh. Rebes kan, Bos? Wah, Om Jin emang gak ada duanya. Beres deh. Waalaikumsalam. Iyam. Apa kabar, Iyam? Orang tua kamu masih kangen sama kamu. Ya udah deh, Iyam, abisin aja kangen-kangenannya dulu. Tapi kamu juga jangan kelamaan balik ke Jakartanya dong, Iyam. Tante kan gak ada yang bantuin di sini. Oh, si untung saudara kamu bisa bantuin sementara di sini. Baguslah, Iyam, kalau gitu. Ya udah suruh aja si untungnya ke sini. Iya, udah dulu ya, Iyam ya. Yuk. Assalamualaikum, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, yang habis pada refreshing ke Puncak, tampangnya pada seger, fresh gitu. Iya dong, Tante, gimana nggak fresh? Selain refreshing, di sana tuh Jun sama Henny ditawarin orang untuk jadi model iklan ya. Waktu kita lihat orang syuting, Tante. Hebat nggak? Wah, hebat kalau gitu, Jun. Terus si Iyam belum datang? Belum sih, Mas. Tadi si telpon si Iyam katanya ibunya masih kangen. Tapi si Iyam mau kirim saudaranya yang namanya si Untung untuk bantuin di sini sementara waktu. Si Untung tuh lusa juga datang kok, Mas. Oh, si Untung. Iya. Dia pernah beberapa kali kesini, Bu Tante. Istri saya, Tung, lagi pulang ke Kediri ngerawat orang tuanya yang sakit. Nah, sementara adik saya ini, Tante Nova, nemenin anak-anak di Jakarta sini. Oh, pantesan Ibu Bondan dari tadi kok nggak ada kelihatan, toh, Pak. Tapi Tante Nova ini apa bisa nyuci, bisa masak, bisa ngepel, loh, Pak? Loh, kamu kan dikirim ke sini untuk justru ngerjain pekerjaannya si Untung. Kok malah saya yang ngerjain sih? Iya nih. Iya, maksud Untung, biar semua kerjaan Iyam tuh Untung yang ngerjain gitu, Tante. Nanti kalau kerjaan Untung nggak beres, Tante tinggal ngomel gitu. Wah, adik saya ini bukan tipe yang suka ngomel. Dia orangnya ramah, pendiam kok. Alah, si Mas nih nggak usah nutup-nutupin deh. Bilang saja emang saya rada-rada bawel kok, biar si Untung juga tahu. Lagian tuh kalau pekerjaan kamu beres di sini juga saya nggak bakal ngomel sama kamu, juga nggak bakal melotot-melotot kok.
Iya, seperti enggak. Jadi dia enggak akan ngomel kalau kamu tuh benar. Iya, Tante. Eh, untung udah nyampe. Iya, Mas Jun. Air ada banyak, ada air aki, ada air susu. Susu untuk Mimi. Apa? Sudah pulang kamu, Yen? Udah, Om. Itu siapa, Om? Oh, untung saudaranya Iem dari kampung. Tung, kenalin. Iya, ini Henny, ponakan saya. Anaknya adik saya di Surabaya. Untung, Mbak. Tapi untungnya dikit, Mbak. Kalau untungnya banyak, mungkin untung jadi orang kaya, Pak. Wah, bisa aja kamu, Tung. Gimana hasil casting iklannya? Terpilih kamu jadi model iklan? Alhamdulillah, Om. Henny sama Jun kepilih jadi bintang iklan. Waduh. Terus waktu ini kita katanya syuting di Taman Wiladatika. Tapi nggak cuma kita aja, ada satu lagi bintang iklannya tinggi, kurus, modelnya kayak Mas Untung ini. Mbak, bener Mbak, model iklannya kayak Untung, Mbak? Iya. Pak, kalau gitu Untung bisa jadi model iklan ya, Pak? Iya, siapa tahu. Iya. Untung pokoknya kesiangan, aku disuruh belanja ke pasar sama Tante Nova. Padahalnya masih ngantuk, Jan. Paling tidak, Nyong harus ngopi dulu ya. Kopi ada, gulanya ada. Air panasnya ada. Wah, nanti bikin kopi, Om. Loh, kok kamu belum ke pasar sih? Sebentar, Tante. Nyong, baru mau bikin kopi dulu, Tante, mau ngopi. Aduh, kamu ini memang lelet ya orangnya ya. Pakai mau ngopi segala lagi. Cepetan dong ke pasarnya, entar kesiangan tuh. Iya, sebentar, Tante. Nggak lama kok, Tante. Swear. Mau ngopi dulu. Terpaksa dibikin kopi. Bikin kopi cara kilat. Nah, gula dulu masukin. Bubuk kopinya. Agak buk. Enggak airnya. Enggak panggap. Hei, ngapain sih mulut monyong-monyong gitu? Aku lagi ngopi, Mbak. Mbak, mau gak diajarin Mak Untung bikin kopi tubruk langsung, Mbak? Ah, enggak deh, makasih. Mending bikin kopinya bener, Pak. Masih perut lagi. Nah, udah. Oh, yaudah diajarin. Uang pelonyok, tenang gak gelem, gue. Mas Jun sama Mbak Heli mau berangkat syuting iklan, ya? Iya. Untung ikut dong. Alah, ngapain sih lu pakai mau ikut segala? Mau, lagian udah selesai belum kerjaannya? Loh, udah beres semua, Mbak. Masak udah, nyuci udah, nyetrika udah, ngepel udah, sampai ngupil udah, Mbak. Ush, kamu tuh kalau ngomong sembarangan aja. Eh, untung kalau kamu ikut, nanti Tante Nova nanyain lagi. Iya. Pakai syuting iklan aja ikut. Enggak dong, Mas. Nanti biar Untung bilang sama Tante Nova kalau ikut syuting sama Mas Jun gitu. Mas Jun, Untung kan orang kampung, Mas. Biar apa tuh sekali-sekali ngeliat orang syuting langsung deket gitu, Mas. Ya, Mas, ya. Ya, Mbak. Bos, ajak aja si Untung, kasihan. Daripada ngupil melulu di rumah. Udah deh, kalau gitu kamu boleh ikut, Tung. Boleh ikut, Mas. Yes! Makasih. Tapi nanti jangan ngerecokin ya. Manja macem-macem aja. Enggak deh, Mbak. Enggak. Pokoknya nanti Untung di sana duduk manis. Kayak anak TK gitu, Mbak. Baru diajak nonton syuting iklan. Udah heboh, bos. Ya, berangkat ya. Iya, berangkat. Mas, si Bambang kenapa tidak bisa syuting hari ini? Ada apa? Ya, Pak. Masalahnya dia dapat musibah mendadak, Pak. Kakinya kesleo waktu jogging tadi pagi gitu katanya. Waduh, repot kalau begini. Kalau hari ini syuting ditunda, itu schedule kita bisa kacau. Iya, Pak. Gimana ya? Saya akan usahakan untuk dapat penggantinya hari ini juga, Pak. Selamat siang, Pak. Oh, siang, Pak. Syutingnya belum mulai kan, Pak? Waduh, kelihatannya syuting hari ini agak kacau. Soalnya saya sedang menunggu model iklan utamanya. Repot kan? Pak, bagaimana kalau dia saja ini yang jadi modelnya? Postur dan face-nya kan mirip dengan Bambang. Mas. Ya, si Untung jadi foto model. Apa nggak salah casting, Bos? Enggak. Ternyata boleh juga ya. Pak, kamu bisa acting nggak? Yo, pasti bisa, Pak. Gimana si Untung suruh apa, yo? Suruh manjat pohon kayak kunyuk? Bisa. Kalau diceburin ke kali, bisa. Gebukin sampai babak belur, anggora mati, orang apa-apa, ya. Bukan begitu. Maksudnya, apa kamu itu bisa bergaya luas nggak di depan kamera? Loh, pasti bisa, Mas. Untung ini dulu di kampung, bekas pemain wayang orang. Ya, sudah.
Sebaiknya kau tes dulu dia. Iya, ya. Boleh, boleh, Pak. Ayo, ayo. Jun juga dulu dites begitu, Om, sebelum dipastikan terpilih. Nah, si Untung kan belum ketahuan bisa atau enggak. Ya, kita lihat saja nanti hasilnya, Bos. Kumangkel. Kita mau buat iklan lanjutan permen susu soda. Iya. Nah, sekarang kamu coba tiruin gaya model iklan yang sebelumnya. Oh, yang ada cowok terus ditabrak sama cewek cantik, Mas? Iya, iya. Yang ya. Terus Untung suruh ngomong endang ya, gitu. Ya. Wah, itu sih Untung sering lihat iklan di TV. Iya, ya, ya. Ya, tapi sekarang bedanya tuh nanti yang nabrak kamu tuh Henny. Loh, kebetulan dong, Mbak. Rezeki nomplok, Mas. Iya, iya. Nah, sekarang kamu pegang permen ini, habis itu kamu jalan dari sana terus ke sini nabrak Mas ini ya. Iya, iya. Ayo ya. Latihan dulu. Ya. Ini. Iya. Oke, siap. Action. Hai, apaan tuh? Oh, permen susu soda. Bikin teler enggak ya? Endang. Cut. Oke. Wah, luas juga action kamu. Lu enggak siapa dulu, Untung. Mas, yang jadi pilih main model iklan ini, Mas. Iya, iya. Tapi nanti actingnya yang kayak begini, yang luas gitu ya. Beres, Mas. Wah, Mas, nanti bakalan orang kampung pada kagum melihat Untung main iklan di TV. Iya dong. Oke, tadi skrip yang baru sudah kalian baca kan? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita latihan ya. Jun, kamu negur waktu si Untung dan Henny muncul. Jadi waktu mereka datang, ya? Saya bilang, eh, Mas Endang, gitu Bapak ya? Ngomongnya jangan kaku. Henny dan Untung udah hafal dialog di skrip kan? Sudah. Nanti kan Henny bilang gini, kalau mau udah, tolong sama aku, gitu kan? Oke, oke. Untung, gimana? Kamu udah siap? Udah baca, Pak. Itu kan ngomong, jangan macam-macam, ku hajar kau. Oke, sekarang sudah siap semuanya. Sekarang ambil posisi masing-masing. Silakan. Ya, Mas Jun. Action! Aduh, Untung. Biar saya ngomong action, bukan kamu. Gimana sih kamu? Sorry, Pak. Untung lupa, Pak. Ulang. Aduh. Kenapa tadi aku biarin si Untung ikut Henny dan Jun syuting ya? Jangan-jangan nanti dia nggak jauh di tempat syuting lagi. Aduh, si Untung kan orangnya agak-agak tuh lalit. Aduh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Oke, siap. Kamera. Diam, Dan. Rolling. Action. Mas Endang. Mas Jun, ini Untung, Mas Jun. Kenapa dipanggil Endang, Jun? Action. Aduh, si Untung. Ini bukan begitu, Tung. Salah. Jangan lupa, Pak Suwer. Harusnya kamu ngomong. Jangan macam-macam, nanti ku hajar kau. Begitu, ngerti? Pastinya begitu, Pak. Tapi Mas Juni kan di rumah nggak pernah manggil saya Endang. Nama saya kan Untung, Pak. Bro, gimana? Iya, itu saya tahu. Tapi kan ini iklan, ngerti nggak kamu? Hah? Jadi kamu nggak usah protes kalau dipanggil Mas Endang. Ini sudah tuntunan skenario, gitu tau nggak? Itu Jun. Eh, ngapain dia? Tambah. Eh, bangun. Sadar. Jun, jangan cari gara-gara dong. Abis Eka kan penasaran, Bos. Pengen tahu si Untung nih dialognya salah yang bagian mana. Jadi Eka ngedeket, Bos. Oh, berarti Om Jun kena shot kamera dong ya? Maybe, Bos. Abis tadi kru pada pingsan, mungkin lihat gambar Om Jun di layar monitor, Bos. Kalau gitu Om Jun harus kesana ya. Om Jin hapus gambar yang udah direkam tadi. Rebes, Bos. Loh, apa sini? Kenapa kamu? Kok tuh pingsan sih? Anu, Pak. Tadi ada Jin tiba-tiba muncul di monitor. Ah, yang benar kamu. Kamu keseringan nonton film horor nih. Benar, Pak. Kalau nggak percaya, cek aja hasil rekamannya. Oke, riwayat lagi. Wah, kalau gini aku mesti hilangin gambarnya. Mana gambar Jinnya? Ini malah nggak ada gambar yang kerekam, gimana sih kamu kerja? Aduh, kok aneh. Padahal saya tadi lihat Jin tiba-tiba muncul di monitor, Pak. Pikiran kamu suka macam-macam. Ngapain Jin mau muncul di sini? Hah? Mau ikutan syuting? Enak aja, kalau gitu Eke nyingkir ke atas saung sana. Ah, duduk sini aja aman, nggak diomelin orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, si Mas. Kok setengah hari udah pulang sih? Ini kan Sabtu, Nov. Aku juga ke kantor tuh cuma ngecek laporan mingguan aja. Oh. Ngomong-ngomong kok, sepi banget. Pada kemana? Si Jun sama si Henny tuh lagi syuting iklan di Cibubur. Si Untung katanya malah minta ikut. Katanya sih dia mau lihat orang syuting tuh kayak apa.
Aduh, kenapa dia mesti ikut sih? Nanti dia malah ganggu loh jalannya orang syuting itu. Itu juga sih mas yang saya takutin, meskipun si Untung rada-rada bego orangnya, tapi cueknya itu loh mas, kayak bebek. Ya. Yuk masuk dulu deh mas. Oke siap, kamera. Boleh. Action. Mas Endang. Mas Jun jangan macam-macam, nanti gua hajar lo. Cat. Tung, kenapa kamu nyebut nama dia? Aduh gimana sih kamu sih? Kenapa pak? Kamu itu ngapain nyebut nama si Jun? Ah, jadi Untung salah dialog lagi. Gimana nih ya? Bete gue. Lu jangan salah terus dong. Oke. Kita ulangi lagi. Ingat ya Tung, jangan bikin dialog sendiri. Kamu tinggal ngomong, jangan macam-macam. Nanti ku hajar kau. Begitu. Oke. Siapa? Oke, Bang. Oke, Tung. Oke. Kamera. Action. Mas Endang. Jangan macam-macam. Nanti gua hajar kau. Itu kan, Pak? Kat. Aduh. Gak usah ditambahin gitu kan, Pak. Ini sudah tik 11. Kamu masih salah dialog terus. Sudah, break. Ah, receh nih. Untung sih. Mas Jun, halo, break itu apa sih, Mas Jun? Artinya? Artinya istirahat. Wah, istirahat. Jadi Untung boleh makan dong sekarang? Ah, udah deh. Untung makan-makan dulu makan, yuk. Makan. Mas Jun, makanan yang enak nih, Mas Jun. Jelas aja kamu nambah tuh. Kayak gunung. Untung, kalau rakus jangan dikasih lihat, malu tau. Mbak, kita kan bintang film, Mbak. Kalau bintang film itu harusnya disuapin gitu. Untung kan bintang film, Mbak. Bos, si Untung badannya kurus kayak cacing. Makanya kayak kuda Nil kelaparan, Bos. Maaf ya, hari ini syutingnya selesai. Jun dan Henny besok tetap melanjutkan syuting. Tapi dengan terpaksa Mas Untung stop syutingnya. Loh, emang kenapa Mas? Nah Untung kan logo settingnya. Gak kalah sama Primus yang iklan batu-batu di TV itu. Iya Mas. Tapi barusan pemain yang digantikan Mas Untung telepon ke sini. Dan kakinya yang kesleo sudah diurut, sudah sembuh. Jadi besok dia yang akan syuting. Jangan diganti deh Mas. Honor yang Untung bayar separuh aja. Yang penting Untung tetap menjadi pemain iklan permen ini, Mas. Ya, maaf saya nggak bisa merubahnya. Soalnya ini udah keputusan sutradara. Mas Jun, Mbak ini Untung pulang aja deh sekarang. Apa? Tung. Tapi jangan dibawa dong itu piring nasinya. Biarin buat kenang-kenangan. Jadi model iklan. Ayo, bintang film.